Yuna SNSD spill Junho 2 PM sembunyikan pesona imutnya. Yuna SNSD dan Junho 2 PM kini sedang beradu akting untuk drama King the Land. Jelang tayang, keduanya melakukan sesi wawancara dengan penggemar Jepang. Dalam kesempatan itu, Yuna membeberkan perilaku asli Junho. Menurut Yuna, Junho menyembunyikan pesona imut yang sepertinya hanya muncul saat mereka bekerja sama. Mungkin karena aktor kelahiran tahun 1990 ini sering dimanjakan dengan cinta oleh para penggemar wanita. Penuturan Yuna ini membuat penggemar terhibur karena sang aktris cukup memberikan perhatian akan detail kepribadian Junho 2 PM. Pasangan utama King the Land ini tampaknya menjaga hubungan intim sepanjang syuting. Selama syuting, Yuna dan Junho juga harus melakukan perjalanan bolak-balik di dalam dan luar Korea. Namun, setiap kali keduanya muncul bersama, mereka menunjukkan chemistry luar biasa seperti pasangan yang dibuat di surga. Di sisi lain, King the Land menceritakan kisah asmara yang tidak biasa antara Guwon yang diperankan oleh Junho, pewaris Jebol yang tidak tahan dengan senyum palsu, dan Chun Sarang yang diperankan oleh Yuna yang selalu tersenyum karena pekerjaannya. Junho memperkenalkan karakternya Guwon dengan kata kunci tanpa senyum, kaya, dan cinta. Meskipun dia adalah Jebol generasi ketiga yang kaya dan istimewa, Guwon membenci senyum palsu. Tapi saat bertemu Sarang, dia perlahan mulai berubah dan menyadari kekuatan cinta yang sebenarnya. Sedangkan Yuna memilih kata kunci senyum, hotel liar atau staff hotel, dan ketulusan untuk menggambarkan karakter dari Sarang. Sementara itu, King the Land dijadwalkan tayang mulai 17 Juni mendatang. Jangan sampai ketinggalan menyaksikannya.